Kayaknya Kinan belum datang. Mbak, ini. Selamat pagi, Pak. Mau ketemu sama Bu Kinan ya? Sebentar saya panggilkan dulu ya. Enggak, Mbak. Saya bukan mau ketemu sama Bu Kinan. Saya mau ngasihkan formulir ini. Satu formulir tambahan. Oh, maaf, Pak. Pendaftaran batas audisi penyanyi dangdut sudah ditutup dari kemarin. Udah, enggak apa-apa, Mbak. Cuma satu orang. Itu formulir masih banyak. Belum dikasih ke bagian audisi, kan? Enggak ada salahnya dong. Cuma satu orang. Siapa tahu orang ini adalah orang yang dicari-cari selama ini. Iya kan? Gak bisa, Pak. Ya, Mbak, ya? Apa tuh? Kinan? Jadi ini atas nama Centini, ha? Kamu disuruh sama Centini? Centini, sini kamu. Nggih, Bu. Lihat nih, ada yang bikin formulir atas nama lo. Daftarin lo jadi peserta di sini. Lo yang suruh, kan? Kinan, tolong jangan permalukan Centini. Aku berhak mempermalukan siapapun yang gak tau malu kayak dia. Bu Kinan, Centini enggak. Udah deh, lo tuh gak usah menghalalkan segala cara untuk jadi tajir. Manfaatin cowok yang lo mau. Nih ya. Sekarang lo bisa apa, ha? Lo gak bisa gitu serta di sini. Kalian semua di sini bertanya-tanya kan, kenapa saya benci sama dia? Sekarang saya kasih tahu, orang ini udah berbuat kecurangan. Dia udah manfaatin laki-laki yang dia mau untuk dapetin yang dia mau. Kinan, kalian jangan seperti kayak dia nih. Kinan, kamu benar-benar keterlaluan. Maaf, Bu. Centini mau nganterin kopi ini dulu. Dengar ya, semua formulir ada di sini. Kasih ke bagian audisi ruangan saya. Jangan ada yang buka, siapapun itu. Baik, Bu. Kinan, tunggu. Kamu selalu bicara kalau Centini suka memanfaatkan laki-laki. Asal kamu tahu, dia sama sekali tidak manfaatin aku. Aduh, Akbar. Kamu tuh belum sadar juga ya? Dia tuh manfaatin kamu, Bar. Ntar kalau kamu udah sadar, baru bilang deh. Oh iya ya, Kinan bilang sama aku. Oh iya ya. Kinan, aku belum selesai bicara. Mau ngomong apa lagi? Kamu mau aku ganti dengan proyek lain? Iya, masih banyak musisi lain, Bar. Udahlah, nanti kamu tahu sendiri ya, sukanya apa. Din? Mas Tejo? Satunya buat Patiwi, ya, Mas. Kamu nangis, Din? Enggak, Mas. Kenapa sih, Din? Din, kan aku udah bilang sama kamu, kalau ada masalah, kita selesain bareng-bareng. Kan udah janji kita, kan? Centini. Gue minta maaf, ya. Gue cuma ingin nolong lo untuk jadi penyanyi. Tapi gak tahu akhirnya jadi begini. Sudah tau, Pak. Sampai enggak usah bantu Centini. Semakin sampai untuk membantu Centini, Centini itu semakin ditekan karo Bu Kinan, Pak. Masalahnya, lo itu berbakat, Centini. Kalau lo berhasil, lo bukan hanya akan melunasi utang lo, tapi lo akan merubah seluruh kehidupan lo. Maaf, Pak. Kalau ini masalah utang piutang, biar saya ngelunasin, Pak. Sebentar lagi saya gajian kok, Pak. Saya bakal cicil sama Pak Akbar. Lo apaan sih, Jo? Kalau enggak tahu permasalahannya mendingan diem deh. Ya? Ya gak bisa kayak gitu dong, Pak. Ya. Cukup. Astagfirullahaladzim. Saya tuh gak mau lihat sampean-sampean ini berantem gara-gara saya. Mas Tejo baik karo Centini. Bapak pun juga baik karo Centini. Centini tuh bisa hadapi ini sendiri, Pak. Terima kasih sampean-sampean ini mau membantu Centini. Tapi Centini gak bisa ngeliat sampean-sampean ini jadi ribut kayak gini hanya gara-gara aku. Centini juga gak bisa melihat orang yang saya sayang itu ribut seperti ini. Semuanya bisa Centini tanggung sendiri. Aku terlalu sayang, sudah terlanjur cinta.
Tuh, Pipit gimana kak? Kata dokter dia kena DBD. Kok bisa? Iya, gue juga gak tahu tuh. Kita sama-sama support dan doa aja buat dia. Mendingan sekarang lo masuk deh, lo jenguk dia. Kalau ada support dari lo, gue yakin dia pasti akan lebih cepat sembuh. Kamu tuh gak kapok ya aku laporin polisi? Restu aku gak main-main loh. Lain kali aku gak akan cabut tuntutanku seandainya kamu itu masuk penjara. Kak, tapi... Firna, iya. Udah lo tenang aja, gue yang jaga di sini. Nanti kalau dia datang, gue kasih tahu lo, ya? Iya, makasih kak. Iya, iya. Pipit juga suka sama kue ini. Iya, ke papa aja tuh sayang. Makan yuk. Boleh gak sama dokter yang makan? Diam-diam aja. Kan coklat lagi. Sama Pipit ya?